Geradak jaya, Jos. Jos. Menos ora? Menos. Oke, pol. Tanya. Halo, assalamualaikum. Sini di depan saya ada sebuah box double 18 in dengan nama box apa ya namanya, bajul atau box apa terserah. Oke, di sini akan saya ukur untuk sisi depan belakang samping-samping. Oke. Itu yang sudah jadi, yang ada di belakang ada 3 box yang sudah jadi double 18 in. Ini masih proses ya. Oke, saya ukur dengan meteran untuk ukurannya ya. Oke, untuk ukuran depannya bisa dilihat. Bisa dilihat depannya. Bisa dilihat. Tak pokok nih, 100 cm ya. Oke. 100 cm ya. Oke, bisa dilihat sekali lagi. 1 meter ya untuk ukuran depan samping-sampingnya 1 meter. Oke, untuk yang belakang, dari belakang ke depan samping kiri, ini dinding samping bisa dilihat. ...122 cm ya. Gak fokus ya. Sorry. ...122 cm. Oke. Untuk tinggi, maksudnya tinggi posisi tidur. Oh ya. Untuk tingginya bisa dilihat 47 cm ya. Sebentar. Ini saja yang sudah jadi bisa dilihat. Mulai 50 cm bisa dilihat, samping belakang ke samping bisa dilihat, untuk lebarnya bisa dilihat. Depan saya ini ada box bajul ya, box speaker 18 in ya, double, sedang dirakit. Ini yang belum jadi, hanya setengah jadi, yang jadi ada di sana ya, bisa dilihat. Box bajul katanya yang buat. Ini membuat 8 box ya. Oke, kita mendekat lagi supaya lebih paham dalamnya seperti apa. Oh, ternyata disekat ya tengahnya ya. Ruangannya dibagi 2 ya. Kalau nggak diberi sekatan ini mungkin jadi 1 untuk depan speaker bertatap muka ya, kalau nggak dikasih sekatan ya. Oke, penampakan dari depan atas ya, bisa dilihat box bajul 18 in buat sub center ya, tengah panggung, artinya di depan pas operator ya. Oke, sangat besar sekali ya. Mungkin ini ukurannya sekitar 120 persegi ya, kalau nggak salah ya. Kalau dilihat dari sini samping-samping 1 meter lebih ya. Sekitar 140-an kalau nggak salah. Kalau di dinding samping sama samping. Kalau di dinding belakang sama depan ini mungkin sekitar 1 meter lebih ya. Sekitar 1 meter lebih 20 cm. Oke, bisa dilihat untuk penyekatnya ini dibagi 2 ya. Dari belakang sampai ke depan ya. Bisa dilihat. Depan sampai ke belakang.
ruangannya dibagi dua ya, bisa dilihat. Ini agak menyamping. Ini dari samping kiri, bisa dilihat. Oke, dari atas. Pandangan atas. Oke, ini di tengah ada sekat penyangga atau menambah kekuatan supaya tidak bergetar ya. Ini yang setengah jadi. Yang sudah jadi ada di sebelah sana ya, bisa dilihat ada 3 box double bajul. Agak memanjang ke belakang ya. Sama terpetang puluhan ini. Sakwo sampai terolikur 1 meter 22 ya, dari samping ini depan sampai ke belakang 122 ya. Bisa dilihat dari atas posisi samping dok bajul 18 in. Bisa dilihat telur, kita melihat yang sudah jadi ya, kita lihat. Ini yang sudah jadi di kapok, kita lihat dalamnya seperti apa. Oke, itu untuk speaker sama seperti tadi ya, cuma ini sudah jadi dan siap dikirim. Ini posisi samping kanan. Telur sangat besar sekali untuk box bajul ini ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Untuk video selanjutnya bisa dinantikan. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ukur satu persatu untuk sisi depan, belakang maupun samping, atas bawah ya. Oke, bisa dilihat itu yang sudah jadi, ada 4 box. Pesanan orang lur ya. Oke, di sini saya ukur ya. Mulai saya ukur ya. Yang poin-poinnya saja yang saya ukur ya. Oke. Untuk bisa dilihat samping, belakang ke samping bisa dilihat. Untuk lebarnya bisa dilihat 122 cm dari arah belakang ke depan ya, 122 cm ya. Dan untuk samping, dari tembok samping, samping ke samping, di belakang ya, 100 cm ya. Ini ya, 100 cm ya, yang dilihat ya. Dari samping ke samping 100 cm. Oke. Dan untuk rumah speaker bisa dilihat sekitar 52 ya, antara rumah speaker pojok depan sana sama belakang 52, sekitar 52 cm ya. Oke. Untuk lekukan bagian depan
bisa dilihat dari posisi depan. Iya, mari ini 45 cm ya. Isi awes 45 cm ya. Bisa dilihat 45 cm. Lumen depan lekukan. Dan lekukan nomor 2 sekitar bisa dilihat lekukan nomor 2 sekitar 37 ya. Oke, untuk diagonal diameter antara ruangan ini bisa dilihat sekitar 30 cm. Dan ukuran ini bisa dilihat, saya ukur lagi sekitar 37 ya, bisa dilihat 37. Oke. Untuk sini bisa dilihat antar rong speaker 71 cm. Posisi dinding belakang rumah antar rumah speaker 1 dan speaker 2 bisa dilihat 71 cm ya. Oke, untuk garis tengah diameternya bisa dilihat. Sekitar 27 cm. Oke. Untuk selebihnya diannya sama dengan sini juga lor ya. Oke, untuk posisi tengah ini mari kemauan. Posisi lekukan tengah bisa dilihat. Lekukan tengah bagian depan bisa dilihat 51 ya. Antara sini sampai sini 51 cm ya. 51 cm. Oke. Dan yang terakhir untuk lubang speaker ini, tempat memasukkan speaker sekitar 56 ya. Sekitar 56 cm ya. Untuk penempatan speaker ya. 56 cm. Oke. Mungkin secara keseluruhan sudah saya tunjukkan untuk teman-teman semua. Dari dinding samping-samping belakang sudah tinggal satu lor, belum lor, satu ya tingginya ya, belum ya, sorry. Oke. Ini tingginya bisa dilihat sekitar 49 ya, tapi posisi triplek penutup di atas belum terpasang ya. Sekitar 49 bisa dilihat 49. Oke. Tapi untuk penutupnya belum dipasang ya. Ya sekitar 50-an lah. 50 cm untuk tingginya ya. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.